Kali ini gue mau berbagi cara dapetin kuda tier 5 di Black Desert Mobile ya. Jadi ini kita ke kandang kuda dulu. Cara dapetin kuda tier 5 itu dengan cara ngegabung dua kuda tier 4 yang udah level maksimal ya. Ini level maksimalnya itu level 10. Jadi ini kita merk, kita gabung, jadi dia dapat jadi nanti tier 5. Jadi singkat ceritanya kan tier kuda itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tier 2 itu mungkin bisa kita dapat, kita tangkap di secara liar ya. Jadi daripada nangkap tier 1, mending kalian cari tier 2 langsung di map. Caranya udah pernah gua share sebelumnya, silahkan kalian cek video yang udah pernah gua upload tentang cara nangkap kuda. Terus untuk dapetin kuda tier 3, kita perlu dua kuda tier 2 yang udah level max atau level 10, jadi digabung jadi tier 3. Jadi buat dapetin tier 4, kita butuh dua kuda tier 3 yang udah level 10 digabung jadi tier 4, dan begitu seterusnya sampai ke tier 5. Saat ini di server saya sendiri yang paling tinggi itu tier 5. Jadi ini dia pilihan kudanya, gua ambil yang kuda putih aja ya. Kelebihan kuda tier 5 sendiri, stat yang diberikan, stat bonnya itu lebih tinggi ya, dan tentunya larinya lebih kencang. Ini base speednya aja udah 111, apalagi ditambah skill sprinting atau sprint, itu larinya tambah kencang. Jadi kita bisa ganti skillnya kalau punya tiketnya, cuman kayaknya itu skillnya random. Jadi nambah attack plus 17 itu berarti nambah CP plus 17 juga ya. Attack itu kan udah masuk ke AP. Gua coba ya ganti skill yang ini. Ya malah balik ke itu lagi. Ternyata sia-sia guys, gua ganti skill ya. Kurang beruntung, dan itu gua cuma ada dua tadi ya, mengubah skill kuda. Sementara kalau kita mau beli mengubahnya itu kayaknya pakai mutiara putih ya, nggak ada mutiara hitam, jadi nggak bisa dibeli. Terus lah, gua rasa itu yang bisa gua bagikan ya. Jadi intinya kita harus ngumpulin untuk naik tier, kita harus ngumpulin dua level maksimal dari tier sebelumnya. Jadi kalau ke tier 5 itu kita butuh dua kuda tier 4 level 10. Terus lah, semangat aja buat cepat leveling kuda itu. Kalian bisa nyelesain misi boss dan grinding ya. Pokoknya kelahi kalau cuma lari-lari doang nggak bakal naik. Jadi harus lebih ke grinding deh, grinding monster. Terus lah, gua rasa sekian dulu tips yang bisa gua bagikan. Bye bye.